Ya, 9.16 minit pagi sekarang ni untuk anda yang sedang menonton kami. Terima kasih ucapkan. Dan Hisham, apa cita-cita awak dalam kerjaya? Memang nak kerja sampai bila atau satu hari nanti nak berniaga ke macam mana? Bukan nak dah pun. Nak berniaga semata-mata? Tidak. Artinya saya ada banyak kerja, career dalam satu masa. Kadang-kadang memanglah kita akan berlaku di sini konflik. Yang mana satu kita harus utamakan, yang mana satu harus kita jadikan dia sebagai perkara yang kedua. Macam anda pun, saya percaya anda pun ada banyak sangat career. Itu satu juga kan, kita nak seimbangkan. Tapi saya rasa lah, kebanyakan wanita mengimpikan satu masa nanti mereka boleh duduk rumah, jaga anak betul-betul baik-baik, jaga keluarga dalam masa yang sama, menguruskan rumah tangga. Tapi ada pendapatan juga yang boleh dijana. Boleh dapat lah. Kalau saya lah contohnya, saya nanti saya harap saya ada satu perniagaan, kedai buku ke apa ke, dia duduk diam-diam, dia tak boleh dapat duit, tapi bila, saya duduk rumah. Bila boleh dapat? Nantilah tengok tu lah. Tengok prospek orang yang nak bagi modal tu. Soalan terus buat dia tu tak tahu dekat apa. Bila dah? Okay. Kita nak cakap pasal ini. Betul. Dua tetamu kami undang hari ini. Kita melihat dari segi keseimbangan kerjaya dan juga hidup, mungkin lebih fokus pada kaum wanita. Saya perkenalkan dua tetamunya, Puan Rosanna Dato' Haji Rashid, merupakan pelayan jurulatih dan juga penerjemah, dan juga Puan Daya Lady Mazlah Abang Muaz, yang merupakan pengarah urusan alim konsultasi Sembahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aura wanita yang berjaya dan juga berpengaruh besar lain macam. Nah, kalau boleh kita katakan, ini apa yang kita nak dengar ialah bukti bagaimana keseimbangan antara kerjaya dengan kehidupan peribadi, apa yang kita nak buat dan apa yang kita perlu buat untuk cari makan, berjaya dilakukan dengan seimbang. Mungkin pertama sekali boleh Puan Rosanna ceritakan kepada kita sendiri pengalaman Puan Rosanna. Saya sebenarnya tidaklah bekerja secara freelance ataupun independen daripada sejak saya graduate daripada universiti. Jadi saya telah bekerja selama lebih kurang 16 tahun dalam bidang corporate. Kemudian satu hari itu saya terfikir, sampai bila saya nak bekerja dengan corporate? Kebetulan anak-anak pun ketika itu masih kecil lagi dan saya rasa memerlukan perhatian saya. Jadi saya ambil keputusan, inilah masanya ketika itu. Berhenti kerja dan bekerja, masih lagi berkerjaya, tetapi saya pindah office daripada pejabat yang four walls orang kata kepada rumah. Transisi ke arah itu? Adakah itu keputusan yang melegakan ataupun sebenarnya salah buat keputusan ini sebenarnya? Saya rasa tak salah, sebab sudah pun 16 tahun, 12 tahun lebih saya bekerja sendiri sekarang ni. Bekerja sendiri sebagai? Saya seorang soft skill trainer consultant dan juga seorang penterjemah. Secara freelance, kalau kita boleh sebut, maknanya tidak terikat mengikut kontrak masa dan sebagainya, tapi bukanlah berniaga secara ada online, syarikat offline, ada kedai ke, ada premise ke, bukan macam tu. Tapi kita boleh buat juga kerja yang kita minat lah, maknanya ikut kesesuaian kita. Betul. Okey, dan mungkin juga Puan Dayang nak kongsikan dengan kita. Okay. Saya pun macam Puan Rosanna juga, saya bekerja selama 8 tahun dalam corporate. Saya, background saya kejuruteraan, so saya menjadi seorang engineer untuk 8 tahun. Dan setelah itu, bila anak lah, saya rasa ramai daripada kita pun faktor anak yang menyebabkan kita beralih arah tu. So apabila mendapat anak, tadi kita rasa kita nak menjadi orang yang pertama mendidik dan membimbing anak-anak tersebut kan. Tapi pada masa yang sama, of course, dari segi kewangan kita tak boleh nak terus berhenti kerja. Jadi persediaan dari segi kewangan tu perlu dilakukan. Ianya mengambil masa 2 tahun untuk saya, daripada mula saya decide untuk kerja di rumah sehingga saya berani untuk berhenti dan memulakan perniagaan dari rumah. So bagi saya menjalankan perniagaan pendidikan kanak-kanak, bermula daripada online bookshop. Jadi kami menjual buku-buku secara online. Selama 5 tahun pertama ianya memang home-based. Setelah itu kami membuka kedai buku, dan sekarang ini kami lebih kepada pusat perkembangan kanak-kanak. Alhamdulillah. Tapi saya satu metode dengan izin yang baik sekali, kaedah yang sesuai untuk memberikan tempoh 2 tahun ataupun 1 tahun. Sekurang-kurangnya tidaklah kata nak berhenti kerja terus, berhenti kerja begitu kan. Okey, hari ini kita melihat ia mungkin sudah menjadi satu trend semasa, di mana lelaki ataupun wanita, mereka hari ini banyak sangat memberi tumpuan kepada kerjaya.
yang akhirnya akan memberikan penumpuan yang sangat kurang kepada kehidupan, sama ada bujang atau tidak bujang, tetapi akhirnya kehidupannya sepi. Apabila bekerja, seronok. Apabila bila dah tak bekerja ataupun duduk seorang-seorang, dia akan rasa sangat-sangat sunyi dan sepi. Macam jadi, belum kahwin je ni. Tidak. Okey, adakah soalan itu untuk anda utarakan? Tidak. Okey, jadi bagaimana sebenarnya untuk kita melihat supaya perlunya ada keseimbangan antara kedua-dua ini, sebabnya kita hidup ni hanya sekali. Kita harus nikmati kehidupan dengan sebaik mungkin. Dalam masa yang sama juga, keperluan dalam kerja itu sangat penting. Betul. Jadi, bagaimana Puan boleh membantu menerusi pengalaman Puan? Saya pertama sekali saya setkan minda saya bahawa bila saya bekerja walaupun daripada rumah, and itu adalah cabaran. Ya, betul. Sebab tendensi tahu sajalah bila duduk kat rumah tu, kita mungkin siapkan satu ruang untuk dikatakan sebagai pejabat. Ya. Tapi TV ada, kemudian you know, the fridge, katil ada. Dapur tu menanti. Dapur, kemudian anak-anak masih kecil ketika itu. Jadi saya rasa memang mencabar. Jadi kita mesti setkan minda kita. Ya. Pertama sekali, tapi pada waktu yang sama juga, apabila kita bercerita dan mempromosikan kita punya kerjaya, kita perlu juga set mindset kita bahawa mesti ada waktu untuk bekerja, the official work, dan juga mesti ada waktu untuk yang lain-lainnya. Jadi berarti kalau mindset kita, lah. Mesti berjadual. Kalau tak ada jadual, memang kita akan tunggang-langgang. Yang kedua selepas jadual adalah disiplin. Yes, kalau ada jadual, betul. Saya ikut aku juga. Puraini, macam mana mungkin panduan sikit pada mereka yang terfikir macam tu. Tapi biasanya orang-orang yang wanita lah terutamanya yang nak berhenti kerja, dia fikir aku nak buat apa, nak jana pendapatan, kena buat bisnes. Tak boleh buat benda lain, tak boleh kerja freelance ke apa itu tak menjamin, kena bisnes juga. Jadi setengah tu tak ada pun asas perniagaan, tak minat pun sebenarnya fabric ke kain, tapi tetap juga buka bisnes perniagaan dalam talian sebab itu trend. Dan mereka rasa itu saja penyelesaian untuk tak nak bekerja tetap ni. Betul macam tu atau mesti cara kita nak pilih apa yang kita perlu buat itu? Amat menarik, sebab masa saya mula-mula decide untuk bekerja dari rumah ni, menjadi businesswoman ni the last in the list. Sebab memang saya pun tak ada pengalaman berniaga, keluarga pun semua makan gaji kan. Jadi saya mula cuba untuk menjadi pensyarah lah, macam-macam yang saya cuba. Tapi disebabkan keperluan diri sendiri dan keluarga tersebut, bila anak saya membesar, saya mencari buku-buku Islamik untuk kanak-kanak. Daripada situ saya lihat tidak ada di Malaysia pada masa tersebut. Itu menjadi titik permulaan untuk perniagaan. Dan bagi saya, kalau ibu-ibu dekat luar sana ingin memulakan perniagaan, ianya seharusnya menjadi bukan mengikut trend, tapi satu minat mereka dan satu lagi keperluan yang ada. Jadi kalau kita boleh mengisi keperluan tersebut, insyaAllah perniagaan itu boleh berkembang. Apa bezanya kalau bekerja dengan four walls, dengan bekerja sendiri? Tidakkah sama juga bekerja juga akhirnya? Bila kita bekerja sendiri, kita boleh menguruskan masa kita dengan lebih baik, lebih berkesan. Itu perbezaan yang saya nampak amat ketara sekali. Tapi kalau kita cakap penat, yang mana sebenarnya lebih penat? Dia ada trend dia. Macam kita kerja di pejabat, I mean the four walls pun, kalau kita analisakan dalam masa satu tahun, saya perhatikan the first year tu ada ups and downs. Ada masa kita akan terlalu penat, ada masa sampai saya rasa ada satu ketika tu practically living out of the luggage bag lah. Jadi kita dah pack siap-siap untuk nak balik outstation, capai dan sebagainya. So you dia ikut trend. Okay. Ada peringkat tertentu tak pada usia kita di mana kita sesuai nak memikirkan benda-benda macam ni? Ataupun mungkin kalau saya tak tahu apa, kan ada apa yang tengah tengok, umur 18 tengah belajar, rasa macam tak nak kerja dah lepas ni, nak duduk rumah kan, mungkin buat freelance saja, dan ia mungkin tidak menjamin sangat, terutama kalau mereka belum kahwin, tidak ada sokongan yang bagus lah, dan tidak ada sebab yang kukuh sebab belum ada anak dan sebagainya. Tapi rasa macam ialah semua orang macam sedap juga kalau tak payah pergi pejabat pukul 8 pagi. Betul. Bagi saya, pengalaman saya bekerja 8 tahun tu adalah pengalaman yang amat berharga. Satu, saya belajar dari segi
presentation dari segi bergaul dengan orang-orang yang di luar kita punya network tu, dan juga dari segi mengikut peraturan. Sebab bila kita bekerja, kita kena datang certain time, kena ikut peraturan syarikat kan. Apabila kita berniaga ataupun bekerja sendiri pun, kita perlu disiplin tersebut. Kita tak boleh ingat, oh saya bekerja sendiri, saya boleh bangun suka hati saya. Kalau customer nak job, kita boleh ambil masa, kita tak boleh. Jadi bagi saya, nasihat saya, kalau mereka yang belum berkeluarga lagi, bekerja dulu, timba pengalaman, dapatkan pengetahuan yang cukup. Dan satu lagi dari segi kewangan, make sure ada simpanan. Sebab kita tak tahu masa depan macam mana kan. Jadi dari segi simpanan tu memang perlu ada. That's why saya mengambil masa 2 tahun tersebut untuk make sure apa-apa hutang kad kredit ke apa, kita selesaikan. Jadi kita dah, kewangan kita tu cukup. Bebas hutang. Masa tu Alhamdulillah rumah pun kami dah beli. Jadi dari segi kewangan tu Alhamdulillah suami saya boleh menanggung kewangan untuk beberapa tahun dulu sebelum bisnes berkembang. Alhamdulillah, satu perancangan itu. Saya rasa itu yang terbaik jugalah. Kita kena merancang sesuatu. Dengarnya nanti ada satu perkara yang besar, itu program seminar yang akan berlangsung. Itu apa intipati, fokus seminar? Seminar yang kita yang dimaksudkan tu akan berlangsung minggu hadapan daripada 23, 24 dan 25 hari bulan Februari di Magic Cyberjaya. Dia adalah seminar ASEAN Work-Life Balance Conference. Jadi ini kita bawa work life balance practitioners ni daripada di peringkat ASEAN datang ke Cyberjaya, dan untuk berkongsi pengalaman, untuk berkongsi cerita sebenar bagaimana seseorang tu boleh menjadi a balanced person, menggabungkan kerja dan juga kehidupan. Dan dalam seminar ini kita akan conference ni kita akan dapati mereka yang dijemput untuk berkongsi cerita bukan sahaja orang macam saya dan Lily, that means yang pernah bekerja kemudian we're now doing kerja sendiri, tetapi juga termasuklah seorang dua remaja yang masih lagi bersekolah, masih lagi belajar, dan mereka hidup, because konsep kita nak bawa ialah work, kerja tak semestinya macam kita buat bergaji. Work adalah sesuatu yang kita buat, yang kita ada Puan Lily sebut tadi, berminat. Saya nak tekankan passion. Mesti kita rasa seronok bila kita buat sesuatu. So artinya di sini dalam tempoh 3 hari yang akan berlangsungnya, apa yang akan berlangsung? Okey, dia ada 4 teras utama atau fokus utama. Satu dia panggil corporate leadership, iaitu kita melihat bahawa sebenarnya sokongan daripada pihak corporate itu penting. Sebab ramai ibu-ibu ataupun kaum lelaki juga bekerjaya dari sektor korporat. Jadi bagaimana sektor korporat boleh menjadi leader in terms of menggalakkan work-life balance tersebut. Itu adalah satu fokus. Satu lagi dipanggil women's empowerment, untuk wanita-wanita. Sebab kita melihat bukan setakat wanita di bahagian di bandar atau urban, tapi bagaimana pula mereka yang di luar bandar. Bagaimana kita boleh membantu mereka mencapai work-life balance ini. Satu lagi ialah rural ambition. Seperti yang saya katakan, kita pergi ke luar bandar pula membantu mereka. Dan youth aspiration, iaitu aspirasi belia. Sebab Gen Y, Gen Z sekarang ni, mereka lebih celik IT. Bagi mereka tak perlu ke office. Ada iPad, ada smartphone, semua boleh jalan. Jadi kita pun hendak mendengar aspirasi mereka dan bagaimana kita boleh membantu mereka mencapai work-life balance tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, adakah ia juga terbuka kepada mereka yang memang bekerja 8 jam satu hari, 9 jam satu hari ini, tapi dalam masa yang sama nak cari juga keseimbangan dan kehidupan mereka lah tanpa meninggalkan rutin konvensional. Maknanya kita bukanlah nak suruh diorang semua berhenti kerja, tapi mengadaptasi keseimbangan yang betul. Betul. Juga ada ruang di conference ni. Conference ni bukan hanya terbuka participation ataupun sesiapa hendak menghadiri conference ni, bukan hanya mereka yang sudah pun bekerja sendiri dan menjadi freelance ataupun berniaga, tetapi juga kepada mereka-mereka yang masih bekerja. So kita nak memberi pendedahan kepada mereka, sekiranya you are employed bekerja, then how can you then balance your life? Maknanya kena pastikan 8 jam ialah 8 jam lah, bukan jadi 12 jam dekat office. Contohnya macam tu. Dia tak semestinya setengah orang kalau dia bekerja 12 jam tu, tapi luar daripada 12 jam tu dia boleh seimbangkan dengan kerohanian, dengan kerja-kerja kemasyarakatan, dengan hobi dan sebagainya. Itu seimbang. Pendaftarannya bagaimana? Adakah sudah terbuka ataupun sesiapa sahaja? Sudah terbuka. Boleh ke website mereka, asean-dash
wlb.net. Pendaftaran online lah. Okey. Dan penglibatan puan sendiri sebenarnya memang ada satu pertubuhan atau pergerakan tersendiri yang menghimpunkan apa individu-individu seperti puan macam mana? Kami sebagian daripada NGO ehomakers.net. Ehomakers. Yeah. Yeah. So ehomakers adalah peneraju untuk conference ini, iaitu untuk menggabungkan suara-suara daripada Asia sebenarnya. Untuk menjadikan work-life balance ni satu yang disokong oleh kerajaan juga. Sebab kita lihat sekarang ni, saya rasa kalau bekerja tu banyak masa traffic jam. Betul kan? Pergi dan balik tu stuck in traffic jam. Kenapa kita tidak boleh membenarkan pekerja kita bekerja dari rumah, mungkin untuk beberapa jam supaya tak stuck in traffic jam, dan pergi ke office, dan mungkin boleh balik awal sikit, flexi hours, dan meneruskan pekerjaan di rumah. Maknanya mencakupi semua aspek dalam keperluan pekerjaan tu sendiri. Bukan sekadar pergi pancakat balik buat kerja kat rumah macam tu. Okay. Saya kira quality. I think it's more of bagi saya lah, dia lebih kepada keseimbangan dalam hidup. Jadi kita hidup merangkumi kerja dan juga yang bukan kerja. Okay. Ada pelibatan daripada luar negara sekali? Ada. Daripada Vietnam, dari Philippines, lebih kepada ASEAN, kepada negara Jepun juga. Dan kita juga membawa mereka yang policy makers. Opening speech untuk conference ini adalah YB Hairi Jamaluddin. Dia akan juga bercerita tentang work-life balance khususnya untuk belia. Jadi menarik sekali. Jadi penyataan semua dah dibuka, dah betul saja ke share online. Online. Nak sertainya daftar? Daftar. Dia ada tiket dia, kalau NGO lagi murah daripada yang lain lah. Tapi ada juga saya rasa kalau tiket-tiket yang cuma yang dibagi kepada badan-badan NGO tentulah. Baik, kalau nak sentuh pasal e-homemakers ni, aku lihat macam mana cara kalau ada rakan-rakan kita yang berinspirasi nak mendengar. Dia lelaki boleh kan? Boleh. Boleh, Syah. Dia sebab tu dia ehomakers ni lebih kepada penjenamaan semula, rebranding, kerana mereka bermula sejauh 9 tahun 1997-98 lagi sebagai Mothers for Mothers. Okey. Satu komuniti online yang mengumpul kaum-kaum ibu terutama sekali yang ingin berhenti kerja dan melakukan sesuatu yang berfaedah di rumah sambil membimbing anak. Jadi kemudian bila kita dapati makin ramai juga kaum lelaki yang bertanya, tak ada ke platform untuk mereka? Adakah fathers to fathers. Jadi Mothers for Mothers rebrand dan menggelarkan diri mereka sebagai ehomakers.net. You boleh pergi dia punya website www.ehomakers.net, mendaftar secara percuma, dan banyak artikel-artikel dan bimbingan yang kita boleh perolehi daripada situ. Okey, kita ucapkan selamat jaya untuk satu program yang akan datang, dan juga kepada apa sahaja yang saya banyak memberi manfaat lah, khususnya kepada kaum wanita. Tapi kaum lelaki juga tidak mau ketinggalan. Pasti. Ya, betul-betul. Boleh. Terima kasih. Sebab ada orang yang mungkin tidak berinspirasi untuk bekerja mengikut rutin konvensionalnya. Tapi jadi ada cara lain yang saya kita boleh menjana pendapatan. Okey. Terima kasih Puan Rosiana, Puan Puan Daya Lili atas kesempatan ini. Cita-cita kami melihat kepada, saya rasa perlu untuk kita hadir